panggilkan mendua buat kita semua. Kalian semua udah menjadi juara. Ya benar banget. Datangnya mereka selalu terlihat. Iya, lihat ini dia. Iya. Terima kasih. Ya, selamat kembali geng. Di ulang kalian tonton pagi ya. Ini ada cara kalian share pakai foto kalian. Bingung kayak kak, aku mau jadi sponsor gimana sih? Pilar. Ada lima kerjaan. Itu adalah tanda bahwa kalian ini harus melakukan teamwork yang jelas sendirian. Jadi harus siapa ya bareng-bareng. Bareng-bareng. Kayaknya tuh berat. Kalau misalkan mereka sendiri bisa juga. Gue jadi gara-gara lo ngomong gitu aplikasi buat gue beli. Kalau misalnya perjalanan kayak gitu kan banyak debu tuh. Kalau selalu liburan panas, liburan tempat panas, jangan lupa cuci muka pakai base Biore biar muka kalian tetap kecicol makin ganteng main ke dia. Apa mereka baru dimain tadi? Dan apa mereka tuh habis benar-benar di ini ya dipakai banget tadi. Karena kalau gue bilang match yang sebelumnya tadi itu agak murah sekiran mereka. Perlawanannya benar-benar luar biasa dari SMA 1 Nagrek Bandung. Lengket terus kayak lama banget juga itu udah capek loh. Iya lah. Gue bener tuh kayak push rank cukup lama karena kan kalau misalnya ada ini gak boleh gitu. Gue kan juga lengkapi, tenggorokan, menurut kalian. Sekaligus ya di bantai habis sama Julia. Pokoknya SDG Marketing. SDG Marketing hafal. Itu jadi kayak bahkan ada Rolex Yeah, I'm not.
atas kayaknya ada Esok. Esok mau rolling aja kalau kita kembali ke Nirvana. Oh, masih bisa pulang ke Yonam Proxy. Dan bisa mereka berhasil cekir habis sama Mango Model Medan. Ya, baik sekali keputusan yang diambil oleh Mango Model Medan. Karena mungkin yang kesannya itu kayaknya udah kuat, tapi gak berusaha untuk dibalik oleh Mango Model Medan. Karena cekirnya tadi kejauhan. Jadi gak tau, masih bisa ke defile lah sidangnya. Tapi kayak cari peluang. Cari peluang. Di situ mereka bisa sekuat
adalah buat nge-defend tower lane yang gak ada Enix-nya. Yes, betul banget. Dan kita bakal lihat untuk di game keduanya nanti bakal gimana. Karena dari Man Go Medan harus sudah tahu permainan dari tim SNKTI Garuda Nusantara ini seperti apa. Gimana cara ngebalikinnya? Karena tadi sebenarnya kalau misalkan gue bilang Man Go Model Medan itu bisa mengimbangi sih. Tadi habis minum fruity dulu, jadi langsung fokus lagi, auto ya. Langsung di buff gitu ya. Langsung di buff, sama ngeliatin tadi McDonald yang menu baru, gue cunjangnya. Ini gue belum merasakan McDonald yang oleh fruity-nya udah masuk ke pergolongan gue. Jadi sekarang gue udah lumayan semangat gitu. Coba gue transfer McDonald-nya. Rasa gak? Wah. Gila. Drama. Drama banget ya kita berdua ya. So, kita bakal tadi ronde pertama di mana SNKTI Garuda Nusantara berhasil mendapatkan 1 poin. Tinggal lihat Man Go Model Medan bisakah mendapatkan 1 poin atas SNKTI Garuda. Kalau misalkan enggak bisa nih bakal jadi 2-0 sih, Jol. Iya, benar banget, tapi gua rasa dari gua tadi kan pemainnya ini sangat-sangat baik walaupun Indonesia pemainnya sangat baik, tapi kita enggak bisa meremehkan tim Man Go Model Medan. Karena Man Go Model Medan ini benar-benar kompak. Kalau kita lihat pergerakannya selalu bareng, walaupun mereka kadang kalah web, tapi pergerakannya tetap bareng gitu, stick together. Nah, teamworknya kalau misalkan bisa dibilang memang lebih bagus dari Man Go Model Medan. Kalau misalkan dari gue ya sebenarnya lu juga setuju tadi ya? Setuju banget, tapi dari... Gimana tadi sebenarnya teman-teman Enix gue agak sulitan menghadapi Man Go Model Medan, tapi dari Enix-nya sendiri, dari jungle-nya SNKTI Garuda Nusantara ini free banget buat farm. Free farm. Garuda. Iya, dan sini ada Fennec juga Violet yang udah di-pick oleh Man Go Model Medan. Dari tim Man Go Model Medan mungkin pengen bermain cepat ke arah tower ya, makanya mereka pakai dua archer sekaligus. Dan Observer Ormar gue cukup baik untuk menjadi frontliner mereka. Tapi dari tim SNKTI Garuda Nusantara Cina ini benar-benar gak mau melepasi PC maupun kulit ya, kita tahu di match kali ini lagi benar-benar kepake banget dan kuat. Tapi gue rasa kalau misalkan dengan pilihan Man Go Model Medan seperti ini, memang sih mereka pede kalau lagi di semifinal dia bisa lolos karena dua archernya. Tinggal dibalikin sama SNKTI Garuda dengan cara main misalkan kayak Reinhardt bisa banget nih kali ini. Airi Jungle pun bisa buat tim dari SNKTI Garuda. Dan terbuka, ada Nafas, ada juga Reinhardt. Untuk Enix bisa menculik dua hero yang menurut gua walaupun mereka damage-nya besar, tapi mereka juga gampang menculik. Nah, ini butuh banget lihat Enix juga dari SNKTI Garuda. Dilapisi emas 10 kg 10 gram? Bukan, 10 kg emas yang
itunya, pialanya. Oh, dikirain masnya 10 kg. Masnya 10 gram, pialanya 10 kg itu berat banget. Kalau misalkan gini-gini lu tiap hari berotot. Nah, lu pakai mainnya pakai jagung. Iya. Ya, jadi langsung semangatnya tadi gua kan gua udah lihat juga dari live chat-nya sendiri udah kayak wah, seru. Iya, emang seru banget. Ada 50 ribunya. Dan kita sih dari Irun sendiri di mana pelayanannya nggak pakai second connection, dia bakal pakai holy pump. Mungkin dia pengen mempersakit skillnya aja, poking aja. Gimana di sini ada second connection buat biji dari Jinar dan juga ada Falcon. Iya. Nah, ada kursus dia. Iya. Tahu juga. Untuk warga awal cukup berbahaya banget karena kita tahu sendiri dari jungle tadi sakit karena melaporkan yang arah COVID. 4 orang langsung arah bawah itu level 4 kita ya udah ada scammer karena COVID dalam bahaya dan masih ada regen dengan pasif ya. Ya itu dia keuntungan menggunakan 2 archer ya. Sekarang tawarnya cepet banget. Kalau lo lihat dengan item yang masuk ini, Jerry gak bisa mencicil setengah tower bot lane dari ini. Akan pakai dari Nusantara. Tapi udah yang terkembang di sini BRX MX Malo deskripsi yang sudah menunggu rasa. Gak ngincer Kiro dan Fox ini masa ya. Ini cepet banget untuk rotasi dari BRX ini. Ini cepet banget. Iya, cepet banget. Jungle dari Fenix sendiri yeah. Ini merupakan advantage untuk main dua model Medan karena waktu kita bakal lebih cepat dengan adanya Fenix. Dan sedikit langsung start gitu ya oleh pemain SMK Garuda. Ini kalau misalkan main di early gak bakal bisa dikontes sama main dua model Medan. Kalau misalkan dikontes sih bakal berdua gitu. Iya, karena adanya Krishna di sana ya karena yeah. Juga ada Jita juga Val yang dia bisa kapalannya itu malah mungkin edge keluar ke area yang mas dua model Medan. Betul, di atas juga ada Ayuki yang rotasinya bakal siap tuh nabis sama Richter. Udah bakal ini cara itu aja hampir yang ada dengar Afghanistan udah dibuang sama Richter juga. Dan Ayuki namanya harus pulang kalau misalkan kali ini bakal sulit banget. Oke, dan kalau gue lihat disini dari main dua model Medan benar-benar belajar dari game sebelumnya. Mereka gak mau main terburu-buru. Kayak tadi Fenix-nya gak berusaha untuk kontes abisal. Dia lebih milih farming aja daripada ke kontes. Yang itu sebenarnya gambling sih. Bakalan dapat apa gak abisalnya. Di pelanin lagi gimana di atas ada NX yang coba ngincer dulu lane atasnya bersama Richter. Dan di bottom lane masih seperti biasa ini menjadi Gamiloning ya. Mereka benar-benar menjagelin karena hal yang kebalikan ya. Karena ada jadi masalah. Ya karena adanya dua seri ya, kalau kan hati-hati kalau dibuat seri cukup nostalgia dan NX yang sedangkan musuhnya belum terlihat bergerak dari arah mana dan skill dari tim SMKTI Garuda dengan kekerenan sendiri belum ada yang keluar sama tahu. Oh my god, dia bakal try ke arah Yuyus sama ke GRG bakal dibagirin sama Kostin, udah anaknya nyebar, bakal dimajuin, berani banget, masih ada retaliat ke arah sama ini, gak dikasih keluar, suara simpel dan masih bisa Yuyus. Harus kuat hati-hati ada ini juga akan coba untuk bantuin suara Yuyus, bagaimana kita menjadi cara gitu aja. Oh akan cukup lambat dari Jinar dan Sein. Tapi tower masih ada Fitch dan masih diselamatkan. Jujur, tapi ada Reskap itu tumbang itu. Iya, baru banget. Dan tau dari Edi sendiri gak berusaha untuk mencuri fight yang terjadi di tower. Tapi lebih memilih untuk dapetin objektif aja. Karena kalau kita lihat cara permainan dari Edi ini sama kayak game pertama ya. Dia lebih memilih untuk farming. Iya. Sebelum akhirnya dia ngelakuin fight. Dia gak mau masuk dan dia nunggu pertama nyawanya. Iya. Jadi mau dia bakal paling kaya duluan di tim. Dan sekarang gak punya mana, Edi mau untuk mundur dulu. Tapi disana karena solat tile seorang Fury Fox cukup sakit banget karena udah ulit langsung juga udah ketok. Ya, betul sekali. Dari sini dari Edit sendiri mulai bergerak red buffnya. Jadi dia gak mau buru-buru ngelakuin fight karena dia udah lumayan ketinggalan di regionnya. Walaupun goalnya masih dipegang oleh SK TI dan udah berusaha. Kalau coba mengincar seorang berjalan dengan lainnya dan motornya coba bergerak atas coba untuk Fury Fox. Udah ada pergerakan juga dari Coffin 4 orang dan Trinta kalau coba untuk defend dulu Edit di mid lane. Udah ada Fenix dan juga
suara ras harus dipulangkan dan dibawa. Udah ada Big Wave juga, ada track yang masuk banget sama untuk Inter Power. Pemain dari Indonesia yang udah berada Nusantara. Iya, itu dia kekurangan dari ras ya. Ketika udah bahas itu dia gak bisa keluar. Kalau misalnya teman-teman tidak follow up, itu bakalan jadi sumbangan nyawa aja. Itu terlalu selalu kayak nafsu banget sama Eric. Iya. Karena pada waktu yang lain udah jadi Red Target. Jadi maka waktu itu gak masih ada Eric. Iya, kita bisa lihat di sini kegunaan Gina dari tadi cukup baik digunakan oleh masing-masing tim ya. Dia masih bisa kepake Gina. Walaupun Gina ini gak komen, tapi dia cukup besar dan dihasil oleh Kip dan juga Rensas yang juga bisa menyelamatkan towernya. Iya, tapi berbahaya banget. Jadi kalau misalnya tower midlane itu udah ke kecil ya, udah di Azuri. Karena midlane ini salah satu misi yang terbesar untuk masing-masing tim. Jadi kalau tower midnya udah hancur, kita mikir untuk pushnya lebih luas lagi ke arah utang kita. Yes. Ya, dan kita ada pergerakan juga dari Enix. Kita gak tau pasti belum ada air juga yang pergerakan dari kota terbang Enix yang kita seorang ninja. Air lima tahun yang jauh-jauh udah dikasih kumbang-kumbang sampai Jigpaw gak bakal ngasih pulang rem balet kedua. Dan ternyata airnya masih bisa selamat. Tapi kalau dari maju sama Nemer ini seret banget ya. Udah mulai dipotong aja jalan dari Enix tapi gak akan lebih aja. Ya, keluar dari Enix cuma untuk bisa juga sama rasnya. Tapi gua rasa bermain dengan cukup dengan tempo segini baik banget. Langsung dikejar, gak kenal lagi makasih ada speaker yang cukup baik banget dari Foxy, Ras, dan Tower Smith yang udah super ini CNC Covid. Coba coba di bandar ini kemarin juga kain yang dalam masalah sedikit kali pun gitu aja. Dari itu dia, ada ini di belakang. Kita balik, gol 1, kita akan berjalan. We'll be the next target. Masih ada chance to strike dari Cipau. Dan 3 orang dari Mantua mau nemenin harus tumbang. Itu aja. Iya, bener banget. Tadi dari Eric-nya sendiri berhasil men-cap down Fanny dari tim Madua Moda Medan. Dan ini bakalan jadi kerugian yang sangat besar karena yang mendapatkan shadow-nya adalah Eric. Dan kita tahu adalah jungle dari tim SMK TI Jogja Nusantara Cima. Ini yang sangat hati lagi karena kalau menurut gue tadi kesalahannya benar-benar fatal dari Madua Moda Medan. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk all in ke dalam tower. Dan itu gak boleh banget kalau misalnya mereka mau berusaha all in ke arah tower. Ya betul, dan gue juga sebenarnya sekarang juga ada Enix yang udah mulai kaya ya. Udah mulai kena sponsor lagi sih, kita bisa dimakan lapis sendiri ya. Tapi gak di gangga daun sih, karena Enix juga udah mulai sponsor. Sini Risa, coba coba sejak dikasih kumbang dan coba dong defend dulu. Enix juga berani, ini cukup baik permainannya. Dia benar-benar gak terlalu barbar. Cuma dia memberikan damage kepada musuhnya biar musuh pulang dulu. Ya dia memberikan pressure yang cukup dalam kepada musuhnya. Tapi kalau sadari, dia jadi Enix sekarang udah mulai. Harus diperhatikan lagi sendiri karena masih mulai kalian. Oke. Dan ada Mint juga bakal coba di-clear dulu sama Enix. Gimana pergerakannya sekarang benar-benar ada Violet, ada Fennec. Ini kayak teman lagi gak sih? Wow. Masih ada Enix cuma tentu di depan, tapi gak ada masalah. Oh my god, Fennec bakal ada seorang Covid dan harus dipulangkan. Tapi ada Enix, Mint, Lainer, coba kita tahu apa masih ada Ryu. Karena Fennec, Enix, ya bisa pulang terbang, tapi gak bisa pulang kampung. Bahkan hero juga diambil sama Enix. Sekarang Enix terjebak. Maaf ya, coba kemana kamu Enix? Dan akan memberikan nyawanya gratis gitu aja. Dan gak dapat poin untuk Madua Moda Medan. Iya, karena dia bakal jadi go twist buat Madua Moda Medan. Jadi keputusan dong di tower. Tapi gue tadi salah dari Enix-nya. Kenapa? Karena dia tadi berusaha keluar bukinya untuk free. Padahal gue towernya udah masih aja. Mendingan dia unik karena Enix-nya daripada ke arah free-nya. Dua Madua Moda Medan bisa mendapatkan Dark Slayer di menit 9. Wow. Gue bakal berlangsung game lab game karena disini agak kesulitan. Ini bisa kayak gue kayak throwback lagi game tadi masih di main loh. Ini kejadiannya agak mirip kayak gini. Ah, agak-agak drama sekantik ya, tapi hati-hati di sini. Oh, udah ada apa? Udah terkubur suara mati. Kau jalan kok bisa dengan tebal, tapi kau main maju terlalu jauh. I take semua suara ini dengan hormatnya yang udah keluar dan tetap dengan oh. Gak bisa ngapa-ngapain. Di lorong lagi tower menjadi incaran dari tim SMK TI Jogja Nusantara.
Mas Weger banting dulu kepada Paulus Wiggins dari belakang, dan Nirvana dibuka sekali lagi. Nirvana dibuka, harus dibuka nyawa ya, dan masih ada Enix kita baru terbang pulang dulu. Enix sangat riskan banget kalau misalkan fight sekarang karena ada buff DS yang dimiliki oleh Mario Bonner Medan. Iya, selain itu juga Bonner-nya sudah tercicir bahkan mendapatkan satu power oleh para Richard di Query yang dibuka oleh Maduo Model Medan. Jadi dari Enix berani banget Enix, bang, sayang sekali menjadi kematian untuk seorang Enix. Power banget udah dihajar, cepet banget lara 2 arti yang disini teman 2 Model Medan. SMK Danger udah dalam masalah namanya, pas sama Danger, pas sama Kings sama depan. Oh ini semua, satu orang dan kecil kalau pernah terpacu, tapi gak bisa melepaskannya. Dan Nirvana langsung yang mengusir, tapi gak bisa pada musim postingan sendiri ya. Coba-coba namanya posting, tapi Yuyuk juga udah sakit banget damage-nya. Kayaknya ini kebangan untuk Paduwa Model Medan. Iya, sayang banget tadi dari Valenia, kalau menurut gue dia udah dapet 3 kill, harusnya dia udah pulang aja. Ya, saat ini dia akan jadi 3 game, karena sekarang bakal jadi satu sama. Nyaris ya, tadi nyaris sebenernya hampir aja dari SMK TI Garuda Nasional bisa mengamankan ininya ya, base-nya. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Karena Valenia tadi terlalu greedy. Ketika dia udah dapet Rush dan juga Violet-nya, dia masih dapat membuang untuk kebalikin keadaan. Sebenarnya masih bisa ke ini sih, masih bisa dimenangin tadi aja sama SMK TI kalau Korea-nya gak maksa, percaya sama gue. Karena abis itu Enix hidup. Iya, tapi kenal salah terburu ya, panik mungkin ya. Karena tadi Morta di band dulu sama tim dari SMK TI juga. Tapi ada Fennec yang lepas, ini bakal bahaya banget. Gak apa-apa, gue sih kenapa di SMK TI Garuda sama lagi ke band murah. Digunakan oleh SNKT dan ya, mereka seneng banget main dua archer dari Mandua Monument Medan karena ini yang membawa mereka ke semifinal. Apakah ini yang bakal membawa mereka untuk mendapatkan piala? Tapi kita belum tahu karena juga ada Fennec yang dipakai sama dari SNKT Garuda. Kita tahu sekarang buat Fennec sendiri di fase sekarang melawan Mandua Model Medan. Mungkin suaranya tuh kayak terakhir ya. Iya, betul banget. Dan langsung di Sierra, jadi kita gak ada turun. Jadi gimana ada yang alas yang pakenya, pake model sendiri ya. Ini pake imut gue yang L. Gimana nih jarang banget dipakai sama celana-celana. Kayak gue langsung lihat tuh pakenya tuh ya. Dan kan dia juga gak buat sepatu. Mungkin dia mau buat sepatu war boots, tapi salah ngasih nonton. Iya, ini malah dikir dulu. Iya. Dan pergerakan dari Enix juga tuh ngambil buff. Dan cepet banget pergerakan dari Fennec. Ini dia yang berbahaya dari jungle Fennec ya. Karena pasti bakal kenceng banget. Karena sekarang kalau bisa ngebelah dari map, itu ada ketertinggalan sedikit untuk Linus ya. Dan abis buff merah juga, sedangkan Linus baru mau mulai buff merah. Udah langsung maju bagian dengan rolling lightning-nya di bagian. Oh my god, lah SMR. Sekarang kan coba coba jadi incer gitu aja. Tiga orang coba untuk mundur. Tapi belum ada damage sama kita, sakit lezat. Dalam masalah. Ini penggunaan Fennec yang sangat baik dari Enix tadi. Ultimate-nya on point banget karena 3 orang langsung itu memudahin Ormor-nya untuk ngebandungin ke arah si Mandua Model Medan. Dan disini Rana juga tadi berhasil dapetin posisi yang cukup enak. Dan Malok-nya pun masih late game, masih early game itu masih lumayan gampang dibonyokin sama Rana. Betul, masih diamankan oleh Yuyut juga disini. Ini permainan Yuyut cukup untuk menarik pembunuhnya. Karena Yuyut dari tadi permainan jungle-nya dengan ganti-ganti hero ini bagus mainnya. Kita belum menemukan chemical lemahnya dari Yuyut sendiri ya. Masih yeah. Main aman-aman aja. Kita bisa lihat coba tadi satu, empat orang pun langsung lain. Dan masih bisa diusir. Cipau di atas coba untuk fighting Foxy. Ternyata Feres lawan Valentino sulit sih. Tapi juga tadi kalau kita lihat kenapa dari tim SKT dari Indonesia Tarangga beraninya kontes habisnya karena mereka punya Malok. Mungkin punya Malok jadi gak mungkin untuk pilih. Si Gens sakit banget kalau misalnya terapan juga dibuka pacar dari Indonesia di belakang. Wah, salahkan Foxy di malah pada step. Di sana udah ada Ormar yang dari tidak sedikit banget. Gue rasa harus pulang dulu. Dan mereka jangan keluar dulu karena mereka gak punya Ormar sekarang.
di atas juga ada PNS yang harus berubah oleh fungsi. Mungkin banget dibuat mulai coba untuk defense dan panic. Masih coba untuk mencari pundi-pundi gol untuk memperkaya diri seperti ini. Iya, saya sendiri dari ini sendiri berkira ke arah sini. Oh, jadi kau dari asisi Mario Modeste dan terjadi sedikit gangguan. Sedikit gangguan mungkin dari device ya, tapi gak jadi masalah. Harus segera diselesaikan. Gimana kita lihat sekarang kalau untuk bahas dari item ya. Ini belum terlalu jauh banget, tapi kalau misalkan dibanding dari TL Anas dan juga Valenya, udah ada leading item di bagian Valenya. Valenya bisa bilang lebih kaya 200 gold doang, cuma ini masalah. Suriken udah jadi dari Suri Fox, tapi Valen punya satu. Oh, langsung beli ini juga deh. Udah mulai lagi ternyata, game udah selesai, pause-nya. Berdian pause. Dari sini, dari Anetnya tadi gue sempat ngomong, Anetnya tuh malah buru-buru nyamperin Valenya, sedangkan Gunanya Malok dan Anet itu mereka bersihin bareng, mendapat kasih bareng. Tapi tadi Anetnya udah mulai bantuin Maloknya untuk bersihin web, sehingga Maloknya juga udah bisa rotasi ke arah yang lain. Oke. Oh ini gila sih, limisnya Yuyut, dia lincah banget. Kayak kapan waktu dia maju dan dia kapan dia mundur. Itu juga beban. Ada yang hati-hati langsung isyo ke depan oleh para rencang. Tapi langsung diundi oleh tangan Sofie maju ke depan. Tentu hati yang rencang, tidak masalah. Tumpah kita dengan gol Spal. Udah ada Winda, udah bagus banget ini, tidak masalah. Nirvan akan bisa apa-apain. Dan dia kita menyelamatkan seorang Enix. Dua orang dari SMK Saing Garuda Nusantara berhasil dipulangkan. Ini juga ada belakang selesai dari karena Cikpao. Cikpao gak bisa pulang. Dan kita kerjaan sama Floret dan juga dia digital tadi ya Tok ya. Iya, nice sekali pergerakan dari Karas di BSM Kategi dan Nusantara ya. Berarti mengenai dari Cisnya Karas Floret itu sehingga dia gak jadi ditunggungi oleh betul, dan apanya di sini jadi dua rebut, dia harus lebih far lebih cepat lagi. Gimana dari goalnya sendiri sebenarnya udah orang tinggal oleh Marco Model Edan. Udah ada tiba-tiba di Mio, udah dari mana nih bukan di komen. Tunggu ini gak bisa kasih badan, Rodan selamat, cukup banyak banget darah pemain dari SMK TPI Garuda. Di pengumuman ada Enik sendirian belum kayak lampu maju depan berikan seorang iPlex tapi belum ada damage. Saya sekali ini bilang gua ada Valentino hati ada sekilasnya bilang sampai selesai dibuang lari Enik. Enik masih mau diajak maju ke depan dia bilang Enik langsung mendapatkan Valentino. Good game and nice one untuk Enik. Born to be wild ya. Dan seperti yang gue bilang benar banget gameplay yang diterapkan oleh Pak Dua Model Medan. Di sini Maloknya itu selalu lompat ke arah backline-nya tim SNKTI Garuda Nusantara dan sebenarnya langsung ke follow up bagus banget. Apa yang satu ya? Pemilihan Perez gue rasa gak cukup baik banget itu menjadi sampah doang. Ending coba untuk mencari. Ada sikap pulang-pulang yang emang gak suka. Udah serikan cukup baik dari seorang Mabin. Walking total sama jadi challenge itu aja di belakang. Yeah.
Okay.